Tulus saya tidak mengenal Tuhan dengan adanya materi ini. Saya semakin dekat sama Tuhan. Selama saya ikut kartikisasi ini, memang Tuhan itu baik sama saya. Dalam susah dukanya, dia selalu ada buat saya untuk membesarkan ketiga anak-anak saya ini. Saya banyak berterima kasih buat pembimbing, terutama Ibu Amelia. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kelanjutannya saya semakin yakin dan percaya mengikut Tuhan Yesus sampai seumur hidup saya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Dengan adanya kelompok kecil itu, kita gak cuma berkembang di bidang spiritualnya aja. Kita gak cuma jadi tahu aja tentang firman Tuhan. Tapi gara-gara ada spiritual itu, kita jadi bisa sharing-sharing antar anggota kelompok. Jadi kita jadi bisa cerita masalah kita dan juga bisa nyelesain bareng-bareng. Pertamanya awal ikut katekisasi, awalnya takut menegangkan, takut majelisnya galak atau gimana. Tapi di katekisasi tahun ini ada kelompok kecil. Nah, majelis-majelisnya juga seru-seru, jadi kita kalau mau sharing ke majelis juga nggak takut. Jadi senang aja gitu di katekisasi tahun ini. Kelebihan dari katekisasi yang berkelompok itu jadi lebih gampang berdiskusi dan bisa share masalah satu dan satu orang ya. Jadi lebih bisa sharing antar satu sama lain, lebih merasa dekat ke majelis, sama lebih apa ya, ada yang menjaga satu sama lain gitu. Menurut saya dan teman-teman. Kelompok kecil ini kami bisa fokus untuk untuk materi yang disampaikan. Kami bisa sharing pengalaman kami di sini, kami bisa bercerita, kami bisa bertanya, dan itu sangat membantu kami dalam pelajaran firman. Kalau ikut katek tuh seru gitu. Kalau lu gimana? Menurut lu gimana katek? Ya, gua sih apa ya? Ya bisa. Ada buat cerita. Sebenarnya agak berat pertama saya pikirkan selama 9 bulan. Setelah saya ikutin per minggu, akhirnya nggak terasa juga waktu, yang malahan menambah iman kita kepada Tuhan, menambah kasih kita.
Ikatan Kesasi itu berguna banget untuk membangun spiritual aku lebih dalam lagi. Awalnya aku yang ikutan Ikatan Kesasi gak tau apa-apa, bingung, takut. Tapi kesini-kesini aku jadi semakin yakin. Apalagi kalau sekarang udah ada kayak bentuk diskusi-diskusi dengan majelis pembimbing. Jadi saya merasa lebih mudah aja untuk mengekspresikan diri, lebih mudah aja untuk diskusi dan memahami materi-materi yang udah disampaikan. Gitu sih kalau aku itu berguna banget untuk aku mengenal Tuhan di dalam, terus mendekatkan aku sama Tuhan Yesus. Kalau aku sih kan kita bisa jadi kuat iman, jadi bisa melewati semua cobaan, jadi ada imannya. Terima kasih untuk Serika dan Pak Irwan yang telah mengajar kami selama 9 bulan. Terima kasih untuk Pak Samuel, Lo Serika dan Lo Amaria dan lain-lain sebagainya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih.